Bank ini memiliki dana ilegal 200 juta dolar. Itu belum termasuk batangan emas curiannya. Kita akan ambil semuanya kembali. Pertama, untuk melewati keamanan bank, kita biarkan mereka menyandra Maxim. Kedua, Moko akan meretas server mereka dan membeberkan semua kegiatan ilegal mereka. Benar, semuanya. Ketiga, orang-orang akan marah ketika mengetahui kebenaran yang kita beberkan. Keempat, jangan tinggalkan anggota tim. Antonio dan Paloma akan masuk dan menyelamatkan Maxim. Lalu kita maju ke fase selanjutnya. Kelima. Nah, Alvaro dan Kelly bisa membuka brankasnya. Dan semua emas di dalamnya jadi milik kita. Tapi permainan ini jauh dari selesai. Uang mereka tersembunyi di pulau itu. Ambil kembali. Ini sekalian sekarang.